gue nggak tahu lah apa plannya BTR mengganti Brands dengan Max, tapi ya harusnya itu menjadi suatu tren yang positif buat BTR lah, karena mereka udah menentukan. Jadi ya gue menunggu kejutan dari BTR. Yang gue waspadai, mereka juga banyak bawa pemain baru. Bukan baru sih, bisa dibilang kayak mereka nge-shuffle ulang pemain-pemainnya, karena beberapa juga ada ya yang dari season lalu, ada yang dari 2 season lalu kan dimasukin lagi. Ya itu sih paling waspada itu doang. Kita selalu membuat tren positif sih setiap melawan BTR. Jadi ya gue harap bisa melanjutkan tren positif itu.